Aku yang kalau di kalau udah di mic yang cinta AHA-nya hilang deh. Nah, udah gampang, pokoknya jangan mikir. Mampukah aku hidup denganmu? Ini memang berat perjalanan cintaku. Cintaku sampai mati, ku benar-benar mati hati, hanya mencintaimu, cuma kamu. Saya ngelirik kanan kiri. Oke, terima kasih Pak. Pokoknya malam ini adalah gongnya deh. We'll be right back.
yang terjadi hari ini sudah kita persiapkan, sudah kita pikirkan. Jadi capek, udah pasti capek gitu. Tapi kita puas karena kita bisa mengatasi segalanya hari ini. Dan kamu. Di waktu yang sangat krusial, tinggal detik-detik mereka harus turun dan foto bersama keluarga adalah baju Ashanti sobek. Aku lihat dari mukanya kalau memang benar-benar dia udah mau nangis, dia udah Mbak Jo, baju aku udah gitu. Dia udah gak bisa ngomong, kalau dia masih yang itu masih gak apa-apa. Kalau tapi kalau dia cuma keluar satu kata, Mbak Jo, baju aku. Itu udah kayak ini buat aku. Oh my gosh, ini benar-benar udah trouble banget. Kami mewakili dua mempelai ingin mengucapkan terima kasih. Apabila ada yang mungkin nanti merasa ada ketidaknyamanan yang timbul karena kemacetan, kemudian di dalam pun harus antri, kami mohon supaya dibukakan ruang keikhlasan yang sebesar-besarnya, selapang-lapangnya. Ya, wah enak banget ngomongnya barusan. Saya ngomongnya tadi, kalau saya ada apa-apa, sorry ya. Ya, saya kan cuma ngomongnya gitu aja. Lebih tulus, sambungnya silakan tadi. Cuman kalau aku panik, pasti dia lebih panik. Aku dengerin apa semua. Oke, apa San? Ini. Tangannya gini. Oke. Untungnya tim Mas Ferry Sunarto cepat banget bergerak. Mereka tahu apa yang harus mereka buat pada saat-saat genting seperti itu. Kita mencari penyebabnya apa. Oh, mungkin dia pakai korset sehingga lapisannya agak lebih tebal sehingga baju itu kurang jadinya sempit banget gitu. Pada detik terakhir akhirnya Mas Ferry pun datang, dia turun tangan, timnya semua bekerja. Baju Shanti setelah foto, kita cuma punya waktu 20 menit sebelum prosesi mulai. Baju Shanti dicopot, itu mereka jahit lagi, mereka gedein lagi dalam waktu 10 menit karena setelah itu mereka harus siap-siap prosesi. Dan alhamdulillah baju itu selesai. Bunda dan Pipi, cinta sejati telah mempertemukan hati Bunda dan Pipi. Cinta sejati telah menyatukan Bunda dan Pipi dalam ikatan suci. Pipi, kami berbahagia karena kini Pipi telah menemukan cinta dan inspirasi. Kami berterima kasih karena Pipi telah menghadirkan seorang Bunda untuk kami.
untuk membimbing dan membesarkan kami dengan kasih sayang yang tulus. Bunda, terima kasih Bunda kini telah bersama kami. Bersama kita menjadi keluarga yang darinya terdengar lagu-lagu cinta, karena begitulah adanya. Cinta sejati akan membimbing kita untuk saling berbagi, saling menjaga, dan saling memaafkan. Cinta sejati akan menjadi bintang yang menuntun kita untuk selalu kembali kepada cinta. Selamat berbahagia Pipi dan Bunda, hari ini dan selamanya. Resepsi ini memang Kak Cianti orangnya yang perfect gitu. Dia mau turun langsung semuanya, ngecek ini, ngecek itu, ngecek ini. Walaupun kita udah tahan-tahan, Bun gak usah ngapa-ngapain, Bun diem aja di kamar, Bun ini aja. Tapi enggak, namanya Cianti dia tetap aja, Mbak ini gimana, Mbak ini gimana, Mbak ini. Mungkin Mas Anang lebih santai ya, karena emang namanya juga laki ya, lebih santai. Cuman akhirnya Mas Anang juga yang lebih bisa membuat Santi lebih cool, lebih tidak terlalu was-was gitu. Kendala yang berarti banget enggak ya, karena kita memang sudah mempersiapkan ini dari jauh-jauh hari. Segala kemungkinan yang ada sudah pernah kita pikirkan. Cuman memang kalau aku bilang sih, apa yang kita prediksikan dari jauh-jauh hari dan hari ini semuanya terjadi. Kalau yang namanya tenaga, pikiran, sama ya ketahanan badan, memang hari ini memang udah bener-bener dihabis-habisin deh gitu. Amin. 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 Am
suci. Niatku sampai matimu mencinta hanya dirimu. Hai jiwaku padamu, ku cinta. Jodohku maunya ku dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah malam yang sangat luar biasa buat perjalanan hidup saya dan Asanti, keluarga besar Sucahyo, Sukamuto, dan Haji Abdulwalik Bidaya. Ini merupakan pertemuan dua keluarga yang mudah-mudahan bisa panjang saya dengan Asanti sampai tahun ini. Sekali lagi buat yang sudah hadir, saya mewakili Asanti juga dan mewakili keluarga besar Sukamuto dan Abdulwalik Wijaya. Saya mengucapkan terima kasih. Kalau ada apapun yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak disengaja, kecil maupun besar, saya bersama Asanti dan keluarga besar Mas Putra dan Abdulwalik Wijaya meminta maaf yang sebesar-besarnya buat yang tidak suka dan buat yang suka kepada kita berdua. Kalau ada salah saya minta maaf dan terima kasih atas dukungannya sampai hari ini. Ini adalah lagu yang saya khusus ciptakan buat istri saya tercinta dan bundanya Aurel dan Masriel. Aku kalian berdua teruslah berkarya, ciptakan lagu-lagu lagi yang hits ya. Kita semua ada di belakang kalian. Jodohku.